Salah satu antara dua pemain yang saya incar, kita lihat ini dia sekali rekrut modal 100 koin di event Club Selection Arsenal. Kita lihat di sini, alhamdulillah bintangnya 5, teman-teman. Kita lihat di sini dapatnya, alhamdulillah bisa kalian lihat, nggak ada obat sihirnya, paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idambanitis. Oke teman-teman semua, di hari Senin kali ini event terbarunya adalah Club Selection Arsenal, bisa kalian lihat. Tetapi selain Club Selection Arsenal juga ada seleksi dari Liga Inggris. Nah, di akun yang saya gunakan kali ini cuma ada 100 koin teman-teman, jadi cuma bisa satu kali rekrut saja di event yang ada di eFootball 2023 Mobile ini. Oke, saya mau coba rekrut di event terbarunya, yaitu Club Selection Arsenal, teman-teman semua. Dan ini dia para pemain yang bisa kita dapatkan di event Club Selection Arsenal ini. Saya berharap sekali rekrut ini saya hoki bisa mendapatkan salah satu antara Gabriel Jesus atau Martinelli. Oke, di sini saya tap Martinelli terlebih dahulu, teman-teman semua, sebanyak 3 kali sesuai rating di belakangnya. Oke, ini yang terakhir, kemudian kita tap Gabriel Jesus sebanyak 4 kali sesuai rating di belakangnya juga, teman-teman. Ini yang terakhir. Setelah itu langsung saja kita rekrut. Apakah dengan trik seperti itu tadi hoki teman-teman semua, sekali rekrut saja modal 100 koin langsung bisa mendapatkan salah satu antara dua pemain yang saya incar? Kita lihat ini dia sekali rekrut modal 100 koin di event Club Selection Arsenal. Kita lihat di sini, alhamdulillah bintangnya 5, teman-teman. Kita lihat di sini dapatnya, alhamdulillah bisa kalian lihat, nggak ada obat sihirnya, paten. Gokil teman-teman, cuma sekali rekrut saja dong langsung bisa mendapatkan Gabriel Jesus, pemain dengan rating tertinggi di event Club Selection Arsenal terbaru ini. Emang bener-bener mantap, nggak ada obat sih. Oke, langsung saja kita cek teman-teman semua di sini gaya bermainnya pemburu gol, dimana untuk kecakapan gaya main tim seperti biasa sudah 90 semuanya. Dengan statistik awalnya di sini dribblenya 80, bagus sekali teman-teman. Kita cek lagi yang berwarna hijau di sini ada apa lagi teman-teman semua. Oke, ada akselerasi sama keseimbangannya, mantap lah pokoknya. Dengan keahlian pemainnya kita cek teman-teman semua, bisa kalian lihat ada banyak sekali teman-teman, cuma kurang sentuhan ganda saja. Tetapi tidak jadi masalah teman-teman semua karena mantap. Jadi silahkanlah bisa kalian coba trik dari saya ini. Semoga kalian juga bisa hoki mendapatkan Gabriel Jesus menggunakan trik dari saya apabila kalian mengincarnya, amin. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.